Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Andri Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal cheat yang aku pernah bikin, teman-teman. Yang pernah aku bikin di video-video yang lalu, teman-teman. Nah, jadi ada salah satu komentar atau subscriber aku nanyain aku soal, "Bang, bisa nggak buat cheat grow scan?" Ya, karena banyak orang itu bukan banyak orang sih, memang butuh banget ya grow scan ya. Jujur, selama abang bikin, selama Henry bikin cheat itu, abang Henry nggak terlalu penting banget untuk grow scan ya, teman-teman ya. Jujur, grow scan itu susah juga loh. Kalau kita mau cari ke cheat engine pun juga susah. Kenapa? Kalian harus tahu dulu basicnya dulu, teman-teman. Ya, basic si itunya, database-nya si Growtopia. Jadi kalian harus tahu dulu item apa yang bakal kita cari gitu. Misalnya grow scan, ya udah cari grow scan, dan itu susah banget. Aku udah ngalamin itu. Kalian harus ada punya grow scan-nya sih, kalau nggak salah ya. Harus punya grow scan-nya baru bisa ke scan, dan itu baru bisa pakai fitur kayak gitu. Dan jujur, aku punya Genta pun ya, ini punya Genta nih ya. Kalau di Genta kan ada tuh ya namanya ini ya, apa, di bagian word ya, nih di bagian word, terus di bagian grow scan ya. Sekarang udah ada grow scan nih ya, dimanapun di multibotnya juga ada di grow scanin, teman-teman ya. Jujur, Hendrik selama bikin cheat ini nggak pernah bikin grow scan. Dan ini baru ada yang request, katanya bikin cheat ini ya, cheat grow scan. Dalam diriku sendiri, teman-teman, grow scan ini susah banget loh dapetinnya. Apalagi bypass bypass di grow scan ini susah banget. Susahnya itu karena aku cuman bermodal cheat engine doang, dan skillku itu nggak sedewa orang-orang yang di luar sana yang bikin sampai kebel banget, nembus proteksi-proteksi atau bypass-bypass proteksi yang ada di game online ini, teman-teman ya. Nah, jadi aku cuman mau bahas singkat, kok mereka kok bisa ya, bisa bikin kayak gini ya, bisa bikin fitur kayak gini. Bang, ini pakai fiturnya pakai apa, Bang? Kalau bikin fitur kayak gini, teman-teman, menu kayak gini, itu pakai namanya Visual Studio. Jadi pakai Visual atau VS ya. VS Virtual Studio. Ini aku dulu, atau VB. Dia biasanya pakai VB. VB atau Virtual Studio. Aku dulu ada, teman-teman, dadap base yang dimana bikin cheat Valorant waktu itu. Dikasih tahu temen aku, dan di situ dia bilang katanya, kalau lu bisa ngertiin soal data apa ya, script-script gitu, ya mending lu perbaikin ini aja gitu. Dan di situ aku nggak ngerti sama sekali, teman-teman, dikasih script. Palaku pun pusing. Kalau dilihatin itu palaku pusing, teman-teman, karena aku nggak sejauh itu, sampai sejauh itu gitu. Orang udah ngasah skillnya, mereka udah main pakai VB dan juga pakai C++ ya. Dan sedangkan aku masih pakai cheat engine, teman-teman. Nah, masih pakai cheat engine. Dan itu pun aku udah rasa bahagia banget, karena apa, dengan skill basic aku aja udah aku bisa bikin cheat salah satu game gitu ya, kayak game Counter Strike atau game Growtopia yang proteksinya itu udah kayak kentang gitu ya. Nah, tapi dari aku bikin video kayak gini, teman-teman, ini kalian ambil nilai positifnya buat Ubisoft juga ya, pelajaran aja buat game-game lainnya juga ya, buat pelajaran aja. Next time itu dibikin proteksinya jangan sampai ditembus sama si hacker ya, apalagi orang dalam. Ini biasanya kadang kerjaan orang dalam, kalau orang yang bikin cheat gini nih. Sebenarnya gimana ya, aku juga kasihan juga yang apa ya, yang bikin game udah perjuangannya besar banget tapi gamenya itu dicitin, teman-teman ya. Memang cheat itu tuh menguntungkan. Di sisi lain itu menguntungkan dan juga ada kerugiannya juga, teman-teman. Keuntungannya itu adalah kalian di situ puas banget. Rasa puas itu kayak istilahnya kayak main game-game lainnya gitu, teman-teman ya. Kayak main Growtopia gitu, kalian bisa profitan. Kenapa? Botnya bisa ada bot gitu ya, ada bot gitu. Terus kalian tinggal tidur aja udah selesai itunya, farmable-nya gitu. Sekarang ya susah ya. Sekarang ada proteksi yang namanya apa ya, sebenarnya
buat Growtopia ini, kalau saranku sih bikin aja proteksi kayak singkot atau pakai shield atau pakai proteksi-proteksi lainnya gitu, yang menurutku tuh biar ketika orang yang pakai cheat di Growtopia itu nggak bisa, atau lagi di scan pakai cheat engine. Jujur aku sendiri teman-teman ya, aku dulu pengen bikin cheat Ayudance ini di game Ayudance sih. Kalau mungkin dari teman-teman nggak tahu game Ayudance, jadi dulu aku pakai aku bikin cheat game Ayudance ini itu udah lama banget, dan terus aku pensi selama 5 ada kayak setahunan ya, setahunan aku pensi gitu buat cheat si Ayudance ini, dan aku fokus ke Growtopia waktu itu. Cuman sekarang udah nggak lagi bikin karena ya proteksi si Ayudance ini udah kuat banget, dan aku susah banget nge-scan pakai cheat engine ini ya teman-teman ya, pakai cheat engine ini susah banget nge-scan ini. Dia kalau di scan memang nggak muncul teman-teman ya, nggak muncul cheat engine-nya itu nggak muncul, tapi aku bingung pas di scan sama itu baru bisa teman-teman ya pakai apa ya, semacam alat gitu, ada alat lebihnya juga teman-teman ya, ada plus minusnya lah ya, namanya cheat engine gitu ya, ada plus minus ya. Jadi apa ya, bagiku kalau untuk game-game online kayak gini ya, saranku proteksinya ditebelin lagi sih. Kalau bagiku sih proteksinya ditebelin lagi gitu, kalau bisa ya, walaupun ribet sih codingannya. Jujur teman-temannya, kalau misalnya mau pakai proteksi kayak gini itu kalian harus ini dulu, harus tahu dulu bikin game itu tuh memang susah loh, apalagi game-game PB, Ayudance, apalagi yang bikin susah Growtopia sih emang gampang ya kalau untuk gravity-nya, tapi ya itulah pokoknya. Kalau game-game kayak gini nih susah banget, apalagi di online nih teman-teman ya. Ya intinya itu aja sih teman-teman ya. Bang, kalau orang bikin cheat itu dari mana aja sih bang, selain dari cheat engine-nya? Ya ada orang yang pakai versi tanam itu kayak ini teman-teman ya. Nah di sini aku ada dua alat yang namanya HXD sama Flex Hex. Nah kalau Flex Hex sama HXD ini dia sama, fungsinya sama teman-teman, mencari AOP atau mau cari string. Di sini bisa kalian cari kalau misalnya ini aku open Growtopia ya teman-teman nih. Nah di sini kan banyak AOP gitu ya. Nah ini kalian bisa ubah-ubah teman-teman. Ini kalian bisa ubah-ubah sesuka hati kalian, mau ubah-ubah kayak gimana, mau jungkel balik pun bisa teman-teman. Nah sekarang Growtopia udah nggak bisa lagi untuk pakai cheat engine teman-teman ya. Sepengalaman aku nggak bisa lagi ini pakai cheat engine, nggak bisa lagi teman-teman. Jadi aku nggak tahu AOP-nya kemana, orang ininya kemana gitu, base-nya kemana gitu, semuanya nggak tahu gitu teman-teman. Nah kali ini sama aja teman-teman ya. Ini sama aja kalau kalian mau open apa, misalnya mau open ini gitu kan. Nah ini sama aja teman-teman ya, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, tuh sama kan kode-kodenya, sama tuh, nggak ada yang beda teman-teman tuh. Tapi udah di fix, jadi ini nggak terbaca lagi teman-teman ya, AOP-AOP ini nggak terbaca lagi gitu. Jadi gitulah teman-teman ya. Susah juga sih sebenarnya, orang pakai offside semua kayaknya, rata-rata pakai offside gitu kalau mau bikin-bikin gitu. Tapi jujur kalau seandainya kata kalau misalnya ada hal baru di Growtopia, aku bakal bikin videonya lagi teman-teman ya. Aku udah nyerah banget di Growtopia, aku nggak tahu apa yang di dalam Growtopia sekarang gitu teman-teman. Kalian lihat sendiri ya, kalian bisa lihat sendiri, banyak teman-temanku tuh udah pensi semua, kayak yang ku kenal itu kayak si ini ya, kayak yang Exodia gitu ya, kayak orang-orang yang udah gua kenal gitu istilahnya. Duh kayaknya tanpa orang terkenal nih, aduh lesu gitu mau main Growtopia lagi, apa sih yang mau dibahas gitu. Growtopia gitu-gitu aja eventnya, dan gak ada yang menarik bagi diriku gitu. Tapi ya wes lah, nanti next time lah ya teman-teman ya. Kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Oke, okay, see you the next time kita di video berikutnya. Oh ya, yeah, untuk link teman-teman, link Discord-nya Pekui sama Bang Genta nanti aku reset lagi. Kalau untuk link Genta dia nggak bisa lagi teman-teman ya, karena expired atau udah nggak bisa lagi di share sembarangan orang. Terus juga kalau untuk Pekui
Ya aku nggak tahu kalau Pekoi, mungkin kamu kena mungkin beberapa orang kena ban sama botnya. Ya itu aja sih yang gua bahas. Oke, okay, see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.